Sebelum diterbangkan ke pembeli, head unit ini dicek terlebih dahulu ya, secara fungsi masih berfungsi guys, layar sentuhnya masih berfungsi. Di sini juga ada fitur-fitur seperti Bluetooth ya, ada Bluetooth, ada juga kamera, HP, radio, USB, dan phone link. Nah, ini penampakannya. Jadi nanti pemasangannya jangan kebalik. Ini udah dimodifikasi karena head unit ini sebenarnya casingnya itu besar, tapi sudah saya modifikasi menjadi seperti ini agar nanti bisa terpasang di bracketnya tip standar pada mobil kendaraan. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ini ada dua kabel yang disambung. Di sini ada B plus sama ACC. Jadi kalau nanti instalasinya, karena ini kan tidak ada ACC, nanti satu kabel dari kontak, yang kuning dari ACC, yang merah ini untuk strum, dan yang hitam ini adalah kabel untuk nanti ground atau negatif. Nah, inilah penampakannya, tidak ada minus ya, secara fisik lumayan karena harganya pun murah, hanya dibanderol 250.000. Adapun sedikit lecet ya di display, kalau lagi nyala itu nggak kelihatan, dari depan itu cuma nampak masih rapi. Cuma ini volumenya itu, kalau di setting ini volume maksimalnya itu 39. Kalau di setting di atas 35, kalau misalkan 40, di setting 35 misalkan sini nih, dia suka restart sendiri karena mungkin getaran dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.